Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngebuat yang lagi in banget dan banyak banget yang udah cobain ini, dan aku bakal tutorialin di sini buat dalgona coffee. Tapi sebelum ke videonya, tetap aku ngingetin buat yang belum subscribe channel YouTube aku, kalian subscribe dulu, terus like dan klik loncengnya sebagai tutup notifikasi. Oke, teman-teman, kita bakal langsung aja buat dalgona coffee yang gampang banget kalian bikin ini. Cuman pakai 3 bahan aja, kita langsung aja. Yang pertama, kita siapkan dulu wadahnya ya, teman-teman, buat ngeblendnya. Aku di sini ada wadah dan ada sendok buat takarannya. Ini ada 4 saset kopi Nescafe yang ukuran 2 gram ya, teman-teman. Di sini pakai kopi Nescafe ya, teman-teman, biar anti gagal juga. Dan ada air panas. Jadi yang kita butuhin adalah kopi Nescafe, gula, sama air panas ya, teman-teman. Kita bakal buat takarannya nih. Takarannya pakai sendok, kita buka. Jadi kita buatnya itu kopinya 1:1. Jadi semuanya sama. Satu saset ini takarannya itu 1 sendok, teman-teman. Jadi kita akan pakai 4 sendok kopi Nescafe ya, teman-teman. Nih, karena tadi udah di itu, langsung aja udah ditakar pakai sendok, kita langsung aja masukin 4 sendok kopi Nescafe yang saset. Oke, kita udah punya 4 sendok kopi Nescafe. Terus kita tambahkan gula 4 sendok juga ya, teman-teman. Karena di sini perbandingannya 1:1, jadi oke, kita akan 4 sendok gula putih. 1 2 3 4. Oke. Kita rapikan dulu ya, teman-teman. Terus sama 4 sendok air panas ya, teman-teman. 1 2 3 4. Nih, teman-teman, dan ini ya, teman-teman, adonannya. Jadi ada 4 sendok kopi Nescafe sama 4 sendok gula putih sama 4 sendok air panas. Kalian bisa ngeblendnya pakai sendok, tinggal kalian terus aja sampai adonannya itu pas kita balikin mangkoknya itu nggak cair. Oke ya, teman-teman, di sini aku bakal ngeblendnya pakai mixer. Kita bakal lihat. Sampai adonannya nggak akan tumpah pas kita balikin mangkok. Dan ini ya, teman-teman, aku udah ngeblend selama 4 menit dan hasilnya lihat. Mantep banget nih. Ini cuman pakai kopi Nescafe sama gula sama air panas doang, dan dia dibalik itu gak tumpah. Jadi ini artinya siap dalgona coffee-nya untuk disajikan nih.
bisa pakai sendok kalian kocok terus sampai adonannya pas dibalik ini nggak tumpah. Ya oke, udah jadi ya. Ntar aku rapihin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja siapin buat platingnya. Ini udah ada warna kopinya nih, anti gagal kan teman-teman, anti gagal. Terus kita siapkan gelas, terus ada esnya, terserah kalian mau pakai es atau enggak. Terus ini ada press milknya, kita langsung tuang aja guys. Oke. Terus kita langsung tuang dalgona kopinya. Ini mantep guys. Langsung dia itu nge-creamer gitu teman-teman, dan ini pasti gak akan ke bawah, dia itu akan di atas posisinya. Kalian bisa pakai satu saset atau dua saset juga udah cukup, karena ini masih sisa lumayan untuk dua porsi bisa. Oke ya teman-teman, terus kita pakai platingan terakhir, kita pakai cobain pakai wafer ricis. Oke teman-teman, ini dalgona coffee ala Susi, anti gagal. Selamat mencoba teman-teman.